Halo semuanya, apa kabar hari ini? Senang atau sedih? Selamat datang di segmen baru aku. Gak tahu namanya apa, cuma aku pengen ngobrol aja. Pakai muka biar kita kayak deep talk gitu. Aku langsung pengen nanya, udah berapa kali sih hidup kalian hancur hanya karena satu orang? Udah berapa kali kalian kecewa, terluka hanya karena memperjuangkan orang yang salah? Udah gak kehitung ya. Tahun ini jangan lagi ya, cukup tahun kemarin aja. Karena sayang banget kalau hidup kita hancur hanya karena memperjuangin orang yang gak perjuangin kita balik. Ini gak ada openingnya, jadi mungkin langsung aja. Aku pun pernah merasakan demikian. Terlalu sayang, terlalu effort, terlalu memperjuangkan. Dan bener, hal yang terlalu tuh gak baik karena bakal berujung sakit. Dan akhirnya aku sadar bahwa gak semua hal harus kita capai. Dan gak semua hal yang kita sayang bisa kita milikin. Ada beberapa hal yang mau sejauh apapun kita kejar, mau sekeras apapun kita berusaha, tetap gak bisa kita milikin. Bukan Tuhan jahat, bukan. Karena hal itu gak baik buat kita. Jadi, untuk kamu semuanya, yang mungkin, terus aku harus gimana, Kak? Pelan-pelan ya. Lupain, jauhin, tinggalin, siapapun orang yang udah bikin kamu sakit. Kamu berhak bahagia. Satu orang tuh bahaya. Satu orang bisa ngancurin hidup kita. Bisa menghambat mimpi kita. Bisa ngebuat kita ngerasa kosong. Bisa ngebuat kita ngerasa kurang. Jadi, udah ya. Lupain dia. Terbiasa sama yang baru. Mulai hidup yang baru. Susun mimpi kamu lagi. Jangan buang-buang waktu. Oke? Aku paham banget. Kalau udah sayang, ya susah banget untuk tiba-tiba gak sayang gitu. Paham banget kok, aku pun ngerasain juga. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan ngorbanin diri sendiri, ngancurin diri sendiri hanya karena kita sayang sama satu orang yang orangnya aja gak sayang sama kita? Jangan ya. Tahun ini harus mulai sayang sama diri kamu sendiri. Oke? Dia gak sayang kamu. Dia gak suka kamu. Dia gak mau kamu. Makanya dia ngejauh. Jadi gak usah dikejar lagi. Gak usah dicat lagi. Gak usah dicariin lagi, buat apaan? Kamu gak diinginkan. Kamu bahkan dibuang. Jadi lupakan dan lanjutkan hidup kamu yang baru. Dia udah terlalu banyak nyakitin kamu. Udah terlalu banyak sia-siain kamu. Harusnya kamu sadar akan semua itu. Harusnya kamu notice hal tersebut. Tahun ini kita mulai lagi ya. Dari awal lagi, kita susun mimpi-mimpinya. Kita mulai langkah-langkah kecilnya. Jangan sampai waktunya habis hanya untuk mikirin satu orang yang gak jelas. Kita mulai sama-sama ya. Kita mulai dari awal lagi. Kita mulai dengan lebih baik lagi. Habis ini istirahat. Habis ini tidur. Tidur yang nyenyak dan tidur yang cukup. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Please banget kalau kalian suka, komen di bawah. Dan aku harus ngobrolin apa aja. Maaf kalau episode pertamanya banyak kurangnya. Tapi semoga kalian suka. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video deep talk selanjutnya. Dadah.